Pak, bagaimana sebetulnya tanggapan pedagang terhadap langkah pemerintah menurunkan aparat TNI Polri untuk melakukan sidak minyak goreng di pasar? Oh ya, jadi terima kasih, selamat malam semua, dan perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu itu anggota kami didatangin oleh aparat militer, jadi tentara dengan memakai seragam tentara lengkap itu datang ke pasar. Dan ini Mbak Fitri, bahwa secara prinsip selama ini itu kan kami itu sudah mendukung dan mensupport kebijakan pemerintah. Secara prinsip kami setuju, dan sebenarnya kalau hukum apa itu ekonomi itu kan selama pasar itu dibanjiri oleh produk, ya kan, itu otomatis harga pasti akan menyesuaikan dengan supply dan demand lah, itu kira-kira. Nah, kemarin dengan adanya jadi pihak tentara atau militer itu datang, itu merasa seakan-akan ini ada muncul intervensi yang berlebihan gitu. Jadi apa itu ya, kesannya sedikit agak merasa diintimidasi lah gitu, walaupun mungkin maksudnya baik, karena selama ini kami juga ibaratnya apa itu sudah mendukung dan kemudian membantu distribusi itu gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.